Friends, balik lagi sama aku Nadia Akila di channel aku. Dan kali ini aku gak bikin beauty video atau makeup atau hair atau fashion, tapi aku lagi mau bikin TMI tag. Jadi ini adalah question, ada 50 pertanyaan. Yang pertanyaannya itu jawabannya too much information atau TMI, jadi hal-hal yang lebih private. Dan kali ini aku bikinnya bareng teman aku di YouTube dan di real life juga sih sebenarnya, namanya Dea Audrey. Jadi kalian habis nonton video aku, jangan lupa untuk klik link di bawah dan nonton videonya Audrey, oke? Okay? Jadi aku lagi pakai, I don't know, you guys can see? Ini baju kayak top gitu, terus ada meshnya di lengan, terus tulisannya Parental Advisory. Ini baju online shop aku sendiri sebenarnya, sekalian promosi. Jadi aku punya online shop di Instagram, go follow @akilascloset. Jadi ini baju Akilas Closet dan aku pakai celananya. Aku pakai pajama pants. I don't know, you guys can see it or not. Yes, dan I think I'm currently in love with my boyfriend. So next question is yes. The answer is yes. Nggak pernah. Alhamdulillah. Jangan sampai. Ya udah deh. Okay, next question. Aku 162 cm. Orang-orang banyak yang ngira aku lebih tinggi dari itu, kayak ah gak mungkin lo cuma 162 gitu-gitu kan. Cuman iya, aku emang cuma segitu. Karena torso aku tuh panjang, jadi orang suka ketipu dikirainnya aku tinggi, padahal sebenarnya enggak. Jadi ya beruntung sih kayaknya. Oke, jadi aku gak bisa gendut, bukan karena aku makannya banyak tapi aku gak gendut-gendut. Aku makan lumayan banyak, tapi gak yang banyak-banyak banget. Cuman kalau aku udah lebih dari 49 kilo, so udah nyampe 49 kilo, itu aku biasanya sakit. Gak tahu sakit apa, pasti ada aja sakitnya. Dan aku jadi turun lagi sampai 46. Jadi normalnya aku itu adalah 46 sampai 48. Kalau misalnya udah lebih dari itu, pasti aku kurusan lagi. No, aku gak punya tato dan gak punya rencana untuk bikin tato sih. Karena yang pertama, tato itu kayaknya sakit. Dan aku itu punya pain tolerance yang rendah. Jadi yang kata orang misalnya dicubit kayak sedikit doang tuh gak sakit, tapi menurut aku itu sakit banget. Aku gak ngerti, kata orang sih karena kulitnya tipis, jadi syaraf aku tuh lebih sensitif. Dan yang kedua, aku tuh orangnya cepet bosenan, jadi aku gak bisa kalau sesuatu yang permanen, aku gak bisa, aku bosenan banget. OTP itu harus ini gak sih? Harus yang di TV-TV gitu gak sih? Aku gak pernah nonton TV, maksudnya aku jarang banget nonton TV karena di kamar aku gak ada TV. Kalau misalnya aku boleh pilih yang lain dari selain TV series, mungkin Ginny, Weasley, dan Harry Potter. Terus Kenji sama, Heiji sama Kazuha dari komik Conan. Yes, piercing aku di sini, di kuping aku basic banget, cuma 2. Dan aku juga kayaknya gak mau nambah karena aku takut. Iya, aku emang penakut banget orangnya. Gak punya karena aku gak pernah nonton TV. Aku gak punya. Aku kok ngebosenin banget ya. I'm sorry, I'm so basic and boring. Aku gak terlalu ngefavoritin siapapun, apalagi band. Aku gak terlalu dengerin musik-musik band gitu. Kalau misalnya favorite singer, dulu sih Taylor Swift, tapi semenjak dia lagu-lagunya gak terlalu country lagi, aku gak terlalu suka. Beyonce kayaknya sih. Aku kangen traveling, tapi bukan yang kayak backpacker gitu ya. Aku orangnya penakut sekali lagi. Jadi kayak kalau backpacker kayak naik-naik gunung gitu-gitu, aku enggak deh. Daripada aku nyusahin orang kan, mendingan aku enggak. Jadi aku enggak bakal bisa jalan jauh.
daripada aku nyusahin orang, mendingan enggak deh aku enggak usah ikut-ikutan camping, hiking kayak gitu, enggak usah sosokan ya kan. Jadi aku maksudnya suka traveling ke kota-kota yang aku belum pernah aja, karena aku suka ngeliat kultur baru, orang-orang baru, habit baru dari orang-orang tersebut, dan ya kayak gitu. Aku lagi ngedit video ini dan aku baru sadar pertanyaan ini ke-skip. Akhir-akhir ini aku lagi suka banget lagunya The Weeknd yang Young Can't Feel My Face. Aku 19 going 20 karena aku Desember itu umurnya 20, jadi aku sering ngomongnya aku udah 20 aja karena udah lewat setengah tahun. Aku adalah Sagittarius. Banyak sih, kalau aku itu nyari orang yang pertama sepemikiran sama aku, karena aku orangnya keras banget dan aku punya pendirian yang lumayan keras kalau menurut aku. Jadi aku kayaknya nggak bisa kalau yang benar-benar bertolak belakang sama aku pemikiran dan pendiriannya. Itu satu. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, nggak males, karena aku benci banget orang yang males gitu. Kayaknya udah. Jadi di kamar aku punya kayak pajangan quotes gitu, dan quotesnya itu I am strong because I know my weakness. Aku suka karena itu jadi motivasi banget buat aku. Jadi kayak aku tahu kesalahan-kesalahan aku tahu aku punya kekurangan, dan kita gak boleh musuhin kekurangan kita itu dan jadi malah loyo. Karena itu kita harus jadi semangat dan kita harus jadi lebih kuat lagi karena kita udah tahu kekurangan kita di mana. Jadi kita bisa overcome every situation karena kita udah tahu. Johnny Depp, karena dia bisa jadi banyak karakter dan aku admire banget, dia hebat. Aku gak punya favorite color karena aku orangnya bosenan, jadi aku suka hampir semua warna, tapi mostly sih yang lebih nude, kayak warna pastel, warna soft gitu. Loud, tapi kadang-kadang aku juga bisa enjoy lagu-lagu yang soft gitu sih. Tapi mostly lagu yang aku suka dengerin adalah lagu yang loud karena aku jadi energized. Kamar aku, ke kasur aku, biasanya aku kayak mikir kenapa aku sedih, gimana caranya biar aku bisa senang. Baru aku bisa ketemu orang dan cerita saat aku udah lumayan tenang. Kalau aku cuman mandi kayak biasa, nggak keramas, itu 10 menit. Tapi kalau misalnya aku keramas, 20 menitan gitu deh. Aku tahu karena aku selalu dengerin lagu di kamar mandi. Jadi aku hitungin berapa lagu yang aku dengerin, dan lagu itu kan biasanya 4 menit, jadi aku kaliin, dan biasanya itu 5 lagu, jadi 20 menit. Untuk proses rapi-rapinya sendiri itu cukup bentar, cuman yang bikin lama, kalau kalian teman kampus aku atau teman sekolah aku, kalian tahu banget aku orangnya tukang ngaret dan suka telat. Hampir tiap hari aku telat. Itu bukan karena aku suka bangun kesiangan atau aku lama siap-siapnya, tapi karena aku suka menunda-nunda. Jadi kayak sejam 6, nanti dulu di kasur, nonton YouTube dulu, baca komik dulu, dan lain-lain. Belum pernah seseorang yang percaya diri, confident, dan tahu gimana cara ngebawa diri dia dalam setiap situasi. Orang yang sombong, yang sosokan, karena aku bisa makeup dari YouTube. Aku belajar di YouTube, aku gak pernah ngambil les, kelas, atau sekolah makeup. Semuanya aku belajar dari YouTube, dan aku ngerasa kayak aku egois banget kalau cuman mau ngambil tapi nggak mau ngasih. Jadi aku berpikir aku mau sharing juga apa yang aku tahu ke kalian-kalian semua yang nonton, karena aku juga kayak kalian, aku juga viewers sebelum aku jadi creators ya gitu. Height. Aku takut ketinggian. Kayaknya sih lebih ke aku takut jatuh, bukan ketinggiannya. Jadi kalau misalnya aku tahu aku aman, kayak misalnya di kiri kanan aku tuh kayak ada pembatas atau tembok gitu, aku gak bakal takut sama tingginya. Kalau misalnya aku berdiri tali gitu, walaupun gak tinggi-tinggi banget, aku bisa takut. Jadi kayaknya lebih ke takut jatuhnya sih daripada takut tingginya.
Oh, aku habis nonton video pernikahannya Giovanna Antoinette sama Bart Kwan. Mereka itu adalah krunya Just Kidding Films. Tapi aku suka nontonnya Just Kidding News, aku gak terlalu nonton JKF. Dan mereka habis nikah, terus temen-temennya pada kayak speech gitu. Dan itu terharu, aku terharu. Aku kayak berkaca-kaca gitu, gak nangis sih, berkaca-kaca. Tapi di itu malah ya, oke. Seingat aku kemarin mamaku bilang I love you ke aku, tapi aku bilang balik gak ya? Kalau enggak sih aku parah banget sih, aku durhaka banget. Jadi aku akan asumsi kalau aku bilang balik nama aku, YouTube name aku adalah Nadia Akila, nama aku sendiri, karena aku ingin YouTube channelnya aku adalah cerminan diri diri aku sendiri. Jadi passion aku, niat aku yang untuk membantu orang-orang kelihatan di channel aku. Kalau nggak salah Insurgent, lanjutannya Divergent. Aku belum baca buku lagi. Banyak banget novel aku di rumah yang belum aku baca karena aku lagi gak hektik gitu, jadi gak sempet. Dulu aku suka banget baca, sekarang udah gak terlalu. Mungkin karena aku banyak passion yang lain, aku gak ngerti juga. Tapi aku janji aku akan mulai baca buku lagi. Feel so bad right now. America's Next Top Model, aku nonton di gym waktu itu. Terus aku lagi treadmill kan ada TV-nya, terus aku nonton bentar doang. My mom, karena tadi aku lagi video yang lain sebelum ini, terus mama aku telepon-teleponan terus berisik gitu. Terus aku bilang, ma jangan teriak-teriak gitu. Kalau misalnya iMessage tuh dihitung teks gak? Kalau iya berarti Kak Disti. Kak Disti adalah sepupu aku. Kalau misalnya kalian nonton No Mirror Makeup Challenge aku, kalian bakal tahu siapa. Ice cream? Ice cream itu masuk gak? Apa itu dessert? Ice cream? Apalagi? Ayam? Ayam digoreng, ayam dibakar, ayam digulai, pokoknya ayam. Terus apa lagi? Steak? Jadi ya aku karnivora banget ya. Ikan? Ikan juga aku suka. Apa lagi ya? Indomie sih, Indomie enak banget. Duh, banyak banget lagi. Aku mau ke Santorini. Aku mau ke Raja Ampat. Aku mau ke Derawan. Aku pengen keliling Indonesia dulu. Lihat-lihat pulau-pulau yang bagus-bagus. Aku suka banget ke pantai. Jadi main, pokoknya pantai. Kemarin ke apartemen. Ke apartemen aku. Yes. Pacar aku, crush aku. Kayaknya kemarin deh aku kiss mama. Ya, kemarin. Udah lupa, aku kayaknya gak pernah. Aku gak pernah dijahatin orang akhir-akhir ini, alhamdulillah banget. Terima kasih Tuhan, terima kasih orang-orang di sekeliling aku yang positif banget. Dan kalau orang pada nanya kan, lu di YouTube jadi YouTuber sekarang banyak hatersnya enggak? Alhamdulillah, subscribers aku baik-baik banget. Kalian gak pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu. Pokoknya kalian the best banget menurut aku. Thank you semuanya. Alpenliebe berarti karamel, terus kopiko yang milk jadi coffee and milk, terus aku suka sugus yang rasanya nanas dan strawberry, ya pokoknya gitu deh. Oh, aku juga suka yupi yang love love itu rasanya apa ya, rasa gula soalnya manis doang. Naan, kalung, karena kalung itu bisa benar-benar walaupun outfit kalian kayak santai banget, pas kalian pakai kalung yang statement gitu langsung kayak beda, jadi lebih edgy kalau menurut aku. I don't really play sport. Swimming itu masuk nggak?
maksudnya kayak ini ya, gombal-gombal gitu. Aduh, I don't really do gombal. I guess none. Aku gak pernah gombal. Dan aku gak suka digombalin, jadi aku gak punya favorite pickup line. Sorry. No, because aku aja gak punya. Sama pacar aku kali waktu itu nonton The Martian. Kalian semua yang nonton video ini, aku tag kalian semua untuk bikin video ini. Ya, jangan lupa untuk nonton videonya Audrey juga. Aku akan taruh di description box di bawah. And I see you guys on my next video. Bye-bye!